Lala loke, lala loke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan saya Montab Channel. Hari ini akhirnya Montab Channel mikat lagi dan alhamdulillah Montab Channel bisa menghibur teman-teman kembali. Dan untuk teman-teman yang lagi stay home di rumah, yang mungkin lagi lockdown di beberapa kota, Montab Channel berharap banyak supaya virus corona ini di Indonesia khususnya cepat pulih kembali seperti sedia kala ya. Dan untuk video kali ini insyaallah Montab Channel akan memikat burung cucak mini. Sekalian nanti Montab Channel akan membawa burung bahan yang kemarin ya, untuk melatih mentalnya ke dalam hutan. Dan untuk teman-teman yang baru hadir Montab Channel, sekali lagi untuk teman-teman ini, Montab Channel berharap banyak supaya bisa selalu support channel ini, supaya bisa selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan tekan tombol loncengnya supaya selalu update video-video terbaru dari Montab Channel. Penek dah putus yang lah. Nah, yang penasaran cara mengikatnya di sangkar nih, tonton nih. Yang penasaran cara ngikatnya. Tipu ya.
Kehitungnya. Oh iya. Sudah hitam. Lala loke, lala loke. Mantap, bintik. Nah, ini dia burung cucak mini yang barusan kita dapatkan. Ini masih trotol ya, teman-teman tuh. Masih muda ya, belum full hitam. Ini masih anak. Nah, ini bagus sekali kalau seandainya untuk dipelihara atau dijadikan untuk burung pikatan, ini bagus ini. Masih muda. Tadi kita kira burung cucak hijau yang besar, teman-teman. Soalnya besar bodinya pas di atas. Pas dapat ternyata yang mini. Nah, ini sebagai tambahan dari Motor Channel. Kalau seandainya teman-teman baru mendapatkan burung liar di hutan, baik itu kapas tembak, cucak mini, cucak hijau, ataupun bahkan burung yang lain, ketika baru didapat itu jangan langsung dimasukkan ke dalam petamburan ya, atau seperti ini. Kalau kami mengatakannya itu petamburan. Nah, jangan langsung dimasukkan di tempat yang seperti ini, tetapi nanti kita bodong dulu seperti ini selama lebih kurang 20-30 menit, itu paling lama. Minimal 20 menit lah dibodong dulu. Habis dibodong nanti baru kita masukkan ke dalam petamburan seperti ini, teman-teman. Jangan langsung dimasukkan seperti ini, nanti dia bakalan liar, lalu bulunya bakalan banyak tercabut, teman-teman, seperti itu.
Nah, dan sekalian pergi mikat, Motor Channel sengaja bawa si Boy. Nah, ini adalah burung cucak ijo yang kemarin, yang bahan di video sebelumnya. Kita namakan si Boy, teman-teman. Nah, si Boy. Ini sengaja Motor Channel bawa ke dalam hutan untuk melatih mental, untuk melatih dia supaya lebih tambah jinak sama kita ya. Jadi harus sering berinteraksi sama si Boy. Ini udah lumayan jinak sama Motor Channel tuh. Tidak ini lagi apa namanya, tidak giras lagi ya, karena sering berinteraksi dengan Motor Channel. Dan melatih mentalnya, Motor Channel sering bawa dia ke dalam hutan, teman-teman. Nah, metode ini teman-teman boleh coba atau praktekkan ketika di rumah ya. Kalau seandainya tidak ada hutan, teman-teman bisa membawa burung bahannya di pohon-pohon kayu yang sedikit sunyi ya, atau banyak burung-burung liar di situ untuk melatih mentalnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari Motor Channel. Yang baru hadir di Motor Channel, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya selalu update video-video terbaru dari Motor Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.